Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan subscriber dan penonton Setia Raja Jalanan. Semoga kalian selalu enjoy aja men ya, dimanapun berada. Oke, pada kesempatan kali ini admin YouTube Raja Jalanan sedang memvideokan beberapa kopi mandailing ya. Di depan kita ada kopi Arabica, dan ini adalah Arabica yang versi premium ya. Premiumnya beratnya 100 gram ya kawan-kawan ya. Jadi ini admin YouTube Raja Jalanan dapat pesanan orderan kopi dari salah satu subscriber kita yang berada di daerah Labuhan Batu ya, Labuhan Batu Eknabara sana. Dan kebetulan kawan subscriber ini adalah kawan admin YouTube Raja Jalanan dulunya waktu kuliah di Yogyakarta. Dan kebetulan juga sekarang beliau menjadi salah satu subscriber Raja Jalanan. Sering juga katanya nonton-nonton video, dan kebetulan beliau melihat kemarin ada liputan video admin YouTube Raja Jalanan berkaitan dengan kopi mandailing ya. Dan namanya adalah Bang Suryanto yang berasal dari Pangkatan Eknabara Labuhan Batu sana ya. Dan beliau di sini memesan kopi Arabica yang premium yang 100 gram sebanyak 8 bungkus ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi 800 gram ya. Dan beliau juga memesan yang versi specialty-nya ya, yang Arabica specialty ya. Iya. Ini harganya 60.000. Dan beliau juga memesan yang premium yang kemasan 250 gram ya. Ini harganya 50.000 kawan-kawan ya. Jadi kalau yang ini harganya 22.000. Iya. Dan beliau ini dulu teman admin YouTube Raja Jalanan satu kelas, satu jurusan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Iya, akhirnya kembali dipertemukan lagi bersama channel Raja Jalanan, merajut kembali silaturahmi yang sudah lama bertahun-tahun tidak ketemu dan tidak tidak silaturahmi. Dan dengan kopi Arabica Mandailing ini, mudah-mudahan silaturahmi terjalin lagi ke depannya. Oh iya, dan beliau ini salah satu pengusaha kedai kopi ya di daerah Pangkatan sana. Pangkatan yang berada di Labuhan Batu Eknabara sana. Beliau punya warung kopi namanya Saka Angkringan, kalau Saka Ice Angkringan ya. Mungkin beliau karena pernah tinggal di Yogyakarta, jadi nama angkringan ini susah dilupakan ya, makanya beliau mungkin memakai Saka Ice Angkringan. Di sana nanti kopinya akan diseduh, dipesan bergelas-gelas gitu ya. Iya, karena beliau adalah teman lama, teman karib selama di Jogja dulu waktu kuliah, dan beliau juga teman satu kelas, sepergaulan, satu jurusan. Dan beliau juga seorang subscriber admin YouTube Raja subscriber Raja Jalanan ya, Raja Jalanan official ya. Kita kasih bonus satu Banamon yang kemasan 50 gram ya. Ini robusta ya, robusta paritasnya. Karena beliau juga teman dekat dulunya, kita tambah lagi satu lagi bonus buat Bang Suryanto yang berada di Pangkatan sana ya. Iya. Jadi buat kalian yang mau pesan-pesan kopi, baik robusta Arabica, baik yang premium specialty ya, bisa langsung menghubungi di nomor 08128742 5328. Insya Allah dijamin 100% kopinya ini tanpa campuran ya. Kopi mandailing, kopi yang sudah terkenal ke seantero dunia, khususnya ke daerah benua Eropa, karena memang dulunya negara Belanda, kolonial Belanda lah yang membawa bibit ini ke mandailing dan membudidayakannya bersama petani mandailing zaman dulu kala ya, waktu masih Hindia Belanda ya, waktu kolonial Belanda masih menjajah Indonesia ya. Jadi sekian dulu video admin YouTube Raja Jalanan. Buat kalian yang tentunya mau pesan kopi, silakan di 08128742 5328. Yang jelas
tiada hari tanpa ngopi. Selamatkan anak bangsa dari kekurangan kopi, ya. Itu mengutip dari salah satu kafe yang berada di Yogyakarta, yaitu Kafe Blandongan. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat buat kalian. Saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say no to drug and goodbye now, Horas.